Apakah kamu pernah merasa sulit untuk mengatasi malas dan distraksi yang menghalangi produktivitas kamu? Jika ya, kamu nggak sendirian lagi, karena banyak orang yang menghadapi tantangan yang sama juga ya. So, aku akan membagikan beberapa tips dan strategi yang dapat membantu kamu mengatasi rasa malas dan distraksi, serta dapat meningkatkan produktivitas kamu ya. So, berikut adalah beberapa tips yang kamu bisa terapkan ya. Tips yang pertama, gunakan pengekangan positif dan negatif. Nah, berikan diri kamu penghargaan atau hadiah setelah menyelesaikan tugas yang sulit atau menantang ya. Sebaliknya, juga berilah konsekuensi atau batasan bagi diri sendiri jika kamu terjebak dalam distraksi atau rasa malas. Jadi kalau kamu bisa menghadapi harimu dengan baik atau kamu bisa melawan rasa malasmu, kamu sesekali dapat melakukan self reward. Tetapi jika kamu malas, kamu dapat menghukum dirimu sendiri ya. Tips yang kedua, ciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Buatlah lingkungan kerjamu itu nyaman dan terorganisir ya. Bersihkanlah dan atur meja kamu sehingga kamu tidak terganggu oleh kekacauan atau hal-hal yang tidak perlu. Kamu bisa juga memilih musik yang tenang atau memilih lingkungan kerja yang tenang agar kamu semakin fokus ya. Tips yang ketiga, gunakan teknik visualisasi. Visualisasikan diri kamu sedang mengerjakan tugas dengan penuh semangat dan keberhasilan. Bayangkan hasil akhir yang kamu inginkan dari tugas tersebut dan rasakanlah rasa kepuasan dan pencapaian kamu ya. Dengan begitu, kamu akan semakin terpacu untuk segera menyelesaikan atau melewati tugas tersebut ya. Tips yang keempat, istirahat dengan cerdas. Beri diri kamu ya untuk melakukan istirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan dan menjaga energi. Istirahat yang tepat dapat membantu kamu memulihkan fokus dan mengatasi rasa malas. Nah, kamu juga bisa menggunakan waktu istirahat kamu untuk bergerak, melakukan aktivitas fisik, atau melakukan kegiatan yang menyegarkan pikiran. Nah, selalulah ingat bahwa mengatasi rasa malas dan distraksi itu proses yang berkelanjutan. Jika kamu merasa terjatuh atau gagal, janganlah menyalahkan diri sendiri, tetapi carilah solusi untuk bangkit kembali. Berikan diri kamu kesempatan untuk memperbaiki dan teruslah mencoba untuk meningkatkan disiplin dan fokus dalam pekerjaan kamu. Jadi itulah beberapa tips yang bisa aku bagikan agar kamu dapat mengatasi rasa malas dan distraksi kamu agar kamu semakin lebih produktif ya. Oke, kita berjumpa lagi di Total Tips berikutnya. And apa kabar? Sukses!